Moose cool. Sobat, ada berbagai macam hewan yang hidup di muka bumi ini. Semuanya memiliki bentuk dan kemampuan yang unik dan tidak dimiliki oleh manusia. Tapi kalian tahu nggak nih sob, kalau dari semua jenis hewan yang ada di bumi, beberapa memiliki kemampuan super loh, hingga sulit dipercaya oleh akal manusia. Penasaran? Langsung aja simak sampai habis ya. Nah sobat, sebuah video merekam seekor moose atau rusa besar sedang berlari di atas air. Video ini pun sontak viral di media sosial dan membuat warganet bertanya-tanya. Namun benarkah moose memiliki kemampuan berjalan di atas air? Nah sobat, moose sendiri merupakan salah satu spesies rusa yang hidup di hutan boreal yang ada di Norwegia sampai Kanada sepanjang arah ke timur. Hewan ini memiliki ciri khas tanduk yang berbentuk seperti ranting pohon, dan hewan ini berlari ketika keberadaannya terancam. Video tentang moose berlari di atas air ini terekam salah seorang warga yang tengah mengendarai speedboat, dan hingga kini belum diketahui kebenarannya. Namun beberapa orang berpendapat bahwa seekor moose ini berlari di atas air yang dangkal, sehingga sangat memungkinkan dirinya berlari dengan cepat. Kalau menurut kalian, bagaimana nih sob? Nah sob, tanya itu saja. Hewan yang memiliki kemampuan unik dan bisa berjalan di atas air adalah kadal basilisk. Kadal basilisk atau yang memiliki nama ilmiah Basiliscus adalah salah satu kadal yang paling terkenal di Amerika Tengah. Kadal ini memiliki ciri khas berupa jambul yang menonjol di kepala dan punggungnya. Basilisk adalah pemanjat dan perenang yang ahli, tetapi hewan ini paling dikenal karena kemampuannya untuk berlari secara bipedal di atas permukaan air. Bahkan mungkin kadal basilisk adalah satu-satunya reptil yang bisa melakukan ini. Kadal basilisk sendiri mendiami dataran rendah hutan kering dan lembap yang biasanya berdekatan dengan saluran air seperti sungai. Sebagian besar waktu kadal basilisk dihabiskan di tanah, di malam hari mereka akan tidur dengan bertengger di tempat setinggi 20 meter.